Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة رحمكم الله الحمد لله puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan membawakan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kami jadikan sebagai bahan tazkirah, bahan renungan untuk kita semua. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan akan datangnya satu masa, satu masa di akhir zaman, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika zaman itu manusia bertahan dengan iman dan Islamnya secara benar sehari semalam saja tidak mampu. Akan tiba satu masa di akhir zaman di mana umat beliau, umat Rasulullah, bertahan dengan keimanannya secara benar sehari semalam saja tidak mampu. Karena banyaknya fitnah, banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman, sehingga tidak sedikit seorang muslim tidak lagi istiqomah, tegak di atas kebenaran, mempertahankan imannya sehari semalam saja dengan benar tidak mampu. Maka oleh karena itu perlu kita renungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Wa idza ra'aita subhan mutaan wa hawan mutaban wa dunya musiratan wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsi. Wa da'anka al-awab wa inna min wara'ikum fitanun ka fitail laili muzlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabiudinahu bi'aradin minat dunia. Nabi menggambarkan bahwa nanti kau akan jumpai, yang pertama kata Rasulullah, manusia yang disebut oleh beliau wa idza ra'aita sulhan muta'an. Manusia pada hari itu sudah mengikuti kekikiran dirinya. Kau akan lihat nanti manusia pada saat itu di akhir zaman, manusia mengikuti sifat kikirnya, kikir, pelit.
Pelit di sini maksud Rasulullah pelit dalam urusan Islam, pelit dalam urusan agama, urusan akhirat. Tetapi manusia tidak pelit dalam urusan dunia. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah sangat tidak berimbang dengan harta yang dibuang-buang di jalan yang tidak diridhoi Allah. Ya. Harta yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman ketika itu sangat tidak berimbang antara harta yang dikeluarkan di jalan Allah fi sabilillah dengan harta yang dikeluarkan di jalan yang tidak diridhoi Allah. Manusia sangat pelit ketika itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Untuk Islam, untuk agama Allah, untuk akhiratnya manusia menghitung-hitung. Tapi untuk maksiat, untuk hal-hal yang mengundang murka Allah, manusia tidak menghitung-hitung hartanya. Masya Allah. Memang generasi terbaik sepanjang zaman ini tidak tertandingi. Tetapi tidak ada salahnya bila kita mengetahui betapa dermawannya generasi pertama yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Tabuk, perang yang sangat sulit. Perang itu dilakukan di musim puncaknya musim panas. Jarak Madinah dengan Tabuk sangat jauh. Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabatnya, kemudian mendata. Seluruh sahabatnya diminta untuk berinfak untuk membiayai pasukan yang sedang akan diberangkatkan. Maka seluruh sahabat sudah berinfak mengumpulkan hartanya masing-masing. Tetapi karena jauhnya perjalanan dan banyaknya tentara yang akan diberangkatkan, maka logistik dianggap tidak mencukupi. Saat itu Rasulullah naik ke mimbar melelang surga di atas mimbar. Man tahayyazu jaisin usra falahul jannah. Siapa yang akan membiayai jaisil usra, tentara yang sedang kesulitan ini, aku jamin surga untuk dirinya. Maka ketika itu Utsman bin Affan mengangkat tangan, padahal beliau sudah berinfak, mengangkat tangan, ya Rasulullah, saya sumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan sembako di atasnya. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, meminta agar yang lain juga ikut. Siapa yang akan membiayai pasukan yang sedang kesulitan, jaisil usra falahul jannah, maka baginya surga. Tidak ada yang berdiri. Utsman berdiri untuk kedua kalinya. Saya tambah lagi 100 ekor unta dengan sembako di atas. Siapa yang lain? Ketiga kalinya Rasul meminta, berharap agar ada sahabat yang lain. Maka untuk ketiga kalinya Utsman pun mengangkat tangan. Saya genapkan ya Rasulullah 300 ekor unta lengkap dengan sembako di atasnya. Maka ketika kali ketiga Utsman mengatakan saya genapkan 300 ekor unta dengan sembako di atasnya, Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi di mimbar. Allahumma rida'an Utsmanin fa inni anhu radin. Ya Allah, ridailah Utsman karena aku telah ridho kepadanya. Hari ini sedikit jumlah manusia seperti Utsman bin Affan. Banyak sebetulnya contoh-contoh kedermawanan para sahabat. Maka Nabi mengatakan di akhir zaman kau akan lihat manusia mengikuti kekikiran dirinya, kikir untuk urusan akhiratnya tapi tidak menghitung-hitung untuk urusan dunia. Wa idza ra'aita subhan muta'an wa hawan muttaba'an. Kau akan lihat manusia hidup mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu sebagai ikutannya. Satu perbuatan-perbuatan itu diharamkan oleh Allah. Jika nafsunya menghendaki, dia akan lakukan sekalipun diharamkan oleh Allah. Ya. Satu perbuatan haram, tidak disukai oleh Allah. Tapi nafsunya ingin melakukan, dia mau, dia mampu, dia kuasa, dia akan lakukan itu sekalipun diharamkan. Ini paham yang disebut satu paham ibahiyah, paham serba boleh. Yang penting kuasa, mampu, mau, dia akan lakukan. Halal haram tidak menjadi pertimbangan. Kau akan lihat di akhir zaman akan muncul manusia-manusia seperti itu. Ya, halal haram tidak lagi menjadi pertimbangan. Yang penting dia mau lakukan, haram urusan kesekian. Ini zamannya. Ya, wa idza ra'aita subhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'siratan. Kau akan lihat nanti dunia itu menjadi tujuan hidupnya. Dunia itu nanti akan menjadi cita-cita tertingginya. Ya.
pagi, siang, malam, yang difikirkan urusan dunia. Urusan akhirat yang akan menjadi bekal yang menyelamatkan dirinya hampir tidak sempat terpikirkan. Yang ada di otak manusia pada hari itu, bagaimana dia mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan tidak ada lagi waktu kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia menjadi terminal cita-citanya yang tertinggi, tujuan akhirnya. Padahal kata Rasulullah SAW, lastum lid dunya khuliqtum walakin khuliqtum lil akhirah wa khuliqatid dunya lakum. Kalian semua bukan diciptakan untuk dunia ini. Kalian itu diciptakan untuk nanti negeri akhirat. Dan dunia ini dijadikan untuk kuda tungganganmu. Kita ini diciptakan untuk negeri akhirat. Dunia ini gak ada apa-apanya. Hanya numpang lewat saja. Tujuan kita sebenarnya akhirat. Tapi hari ini akhirat tidak terpikirkan oleh manusia. Dia berpikir bagaimana senang di atas dunia. Ya. Di dalam Islam, tidak dilarang seseorang memeraih dunia. Silahkan cari dunia sekuat-kuat, sebanyak-banyaknya. Tetapi ketahuilah, itu bukan tujuan. Cari dunia, raih dunia sebanyak-banyaknya. Setelah dunia di tangan, jual semurah-murahnya kepada Allah. Paksa dunia yang kita raih, kita paksa untuk tunduk kepada Allah. Itu baru benar. Cari dunia untuk meraih kesuksesan akhirat. Bukan kita hindari dunia. Salah. Cari, raih. Tapi setelah kita dapat, kita jual semurah-murahnya kepada Allah. Seperti Utsman bin Affan. Seperti Abu Bakar dan Umar selalu berlomba, memperbanyak, berinfak di jalan Allah. Dia jual hartanya di jalan Allah. Ya. Dunia ini harus kau jadikan kuda tungganganmu. Apa bedanya kita menunggangi dunia dan kita ditunggangi oleh akhirat? Oleh akhirat, oleh dunia. Apa bedanya? Orang yang mencari dunia sekuat-kuatnya, setelah dia dapat dunia, dia paksa untuk beribadah kepada Allah dengan dunianya. Ini orang yang menjadikan dunia kuda tunggal. Tetapi orang yang mencari dunia sekuat-kuatnya, kemudian dia habiskan untuk nafsunya di atas dunia, inilah model orang yang ditunggangi oleh dunia. Raih dunia, jadikan kuda tunggangan kita untuk kita jual semurah-murahnya untuk kebahagiaan kita di negeri akhirat. Ini yang benar. Banyak dalil dalam Al-Quran mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada awal dunia ini. Walal akhiratu khairul wa abqa. Hari akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia ini. Maka sahabat, maaf-maaf, sahabat itu dunia enggak ada apa-apanya di mata mereka. Bahkan ada ungkapan daripada orang-orang alim terdahulu, di mata sahabat permata dan pasir itu sama saja. Sampai seperti itu, permata dan pasir itu sama saja. Karena dunia itu hanya singgah di hatinya, tidak bersemayam di hatinya. Ya, nah, kalau akan lihat manusia, tujuan hidupnya hanya dunia, akhirat tidak pernah terpikirkan. Wa dunya musiratan wa ajabu kulli dhira'in bi ra'yi. Kau akan lihat nanti manusia takjub mengikuti pendapat, ya, meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, mengikuti pendapat manusia, pendapat si fulan, pendapat si ini, pendapat si uni, si ini, bahkan pendapat-pendapat yang diikuti masih mending pendapatnya ulama. Yang diikuti ini, mohon maaf, pendapat-pendapatnya orang di luar Islam. Ya, menurut Sigmund Freud, Immanuel Kant, menurut Darwin, ya, macam-macam disebut-sebut orang, namanya orang-orang di luar Islam, pendapatnya diagung-agungkan. Ya. Quran dan Sunnah nggak pernah dipikirkan. Bahkan banyak di majelis-majelis terhormat, Quran dan Sunnah tidak disebut di dalamnya. Menurut teori ini, menurut profesor ini, namanya orang kafir satu persatu hafal dia. Quran dan Sunnah tidak pernah ada di lisannya. Pendapatnya orang di luar Islam dijadikan pegangan. Kau akan lihat nanti manusia bangga mengikuti pendapat-pendapat manusia. Wa ijabu kulli dhira'in bi ra'yi. Fa 'alaika bi nafsik. Kalau sudah hal-hal itu terjadi, hati-hati dirimu. Hati-hatilah kamu. Ya, jangan sampai kamu seperti itu. Ya, kemudian kata Rasulullah, wada'an kal awam. Kalau manusia sudah pada rusak,
Manusia sudah pada moralnya sudah bejat, pikirannya hanya dunia semata. Islam tidak lagi menjadi pegangan hidupnya. Islam itu hanya untuk pelengkap namanya. Hati-hati kamu, wada'ankal awam. Ya, jauhi orang-orang awam. Kalau kau dekat-dekat kau akan rusak. Mengapa? Wa inna min waraikumun fitanun ka fitu'il laili muzlim. Karena nanti akan muncul satu fitnah, satu kerusakan. Kerusakan fitnah yang akan muncul ini gelap, seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Nabi mengatakan akan muncul fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan akhir zaman itu gelap. Orang kalau berjalan di atas kegelapan, dia tidak tahu di depan ada lubang. Dia injaknya lubang. Tapi orang yang berjalan di atas cahaya, dia tahu ada lubang, dia pasti minggir. Maknanya fitnah yang gelap. Pada hari itu banyak kerusakan-kerusakan dibungkus, dikemas dengan sesuatu yang indah, sehingga orang menyangka itu satu kebenaran. Banyak kebatilan-kebatilan dipoles dengan hal-hal yang indah, sehingga banyak orang tertipu, dianggapnya itu kebenaran, padahal itu isinya batil. Ini fitnah yang gelap. Sehingga kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiro. Pagi-pagi orang masih beriman kepada Allah, subuh hari dia masih bersumpah Allahu Akbar salat, dia bersumpah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subuh jam 8, jam 9 di kantor, mohon maaf di kantor, lupa dia dengan sumpahnya. Dia ambil hak orang, dia persulit orang lain, dia ambil jatah orang, dia korupsi uang negara. Paginya dia bersumpah, belum sampai malam, baru jam 8, jam 9, imannya sudah rusak. Sudah dia ingkari apa yang dia katakan. Ini maksud hadis, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi beriman, sore sudah ingkar. Jadi imannya ini laksana peci. Mau sholat baru dipakai, habis sholat disimpan. Ya. Sore beriman lagi, pagi kembali lagi, dia ingkari apa yang diimankan. Kemudian kata Rasulullah, kau akan lihat nanti ya biudinahum bi'aradin minad dunya. Kau akan lihat nanti banyak manusia-manusia dia jual agamanya. Agamanya dia jual, ditukar dengan dunia. Iman Islamnya dia tukar. Dia tukar dengan pangkatnya, dia tukar dengan jabatannya, hanya untuk meraih dunia yang sepotong ini, yang enggak ada artinya ini. Yang kata Rasulullah seperti bangkai kambing. Agamanya dijual. Islam tidak lagi menjadi pegangannya. Agama nanti kita cari dulu dunia. Bahkan agamanya dijual. Ya. Tidak lagi dia berpikir tentang Islam. Ya. Dia ingkari keyakinannya. Yang penting dia dapat sepotong dunia. Pagi beriman, sore kafir. Kemudian kau akan lihat orang nanti ketika itu dia jual keyakinannya, dia gadaikan, ditukar dengan dunia. Padahal iman, Islam, akidah itu gak sanggup, gak dapat mestinya ditukar dengan dunia. Gak ada bandingannya, Pak. Gak ada bandingannya. Fir'aun itu sekaya-kaya manusia, sekuasa-kuasa manusia. Korun itu sekuasa, sekaya-kaya manusia. Dunianya begitu besar, tapi di mata Allah, sampah. Di mata Allah dia akan celaka. Gak ada artinya hartanya. Fir'aun gak ada artinya kekuasaannya. Karena apa? Dia menolak kebenaran. Hari ini tidak sedikit manusia tidak lagi berpikir tentang kebenaran, tidak lagi berpikir tentang agamanya. Bahkan agamanya dijual, ditukar dengan dunia. Islam dijual, Pak, diingkari. Dia gak mau tahu ini larangan Allah. Ah, nanti urusan belakang. Itu keadaan. Ya. Maka dari awal sampai akhir itu mari kita renungkan, sudahkah yang dikatakan Rasulullah hari ini terjadi? Mari kita lihat sama-sama, kita buka kedua mata kita. Sudahkah apa yang diprediksi oleh Nabi kita terjadi hari ini? Di akhir hadis itu Nabi mengatakan, lil mutamassikina, bagi orang-orang yang berpegang, ya, di atas badai fitnah. Dia berpegang kepada kebenaran, dia pegang teguh kebenaran, sementara dia hidup dikelilingi oleh kerusakan. Ajruna khamsina alaikum, dia akan mendapat pahala 50 kali lipat lebih besar daripada kalian. Sahabat kaget,
Qalu, sahabat bertanya, minna au minhum? 50 lipatnya kami atau 50 kali lipatnya mereka? Kata Rasulullah, umatku di akhir zaman yang hidup dikepung oleh kerusakan-kerusakan, tapi dia masih bertahan istiqomah di atas kebenaran sementara keadaan itu tidak menolong mereka. Bagi mereka dalam setiap amalnya akan diganjar 50 kali lipat lebih besar daripada pahala kalian. Sahabat protes, minna au minhum, 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka? Bal minkum, bahkan 50 kali lipat daripada kalian lebih banyak pahalanya. Mengapa? Bi annakum tajiduna 'alal khair abana wa la yajiduna 'alal khair abana. Kalian wahai sahabatku bisa lurus, bisa lempeng, bisa benar, bisa istiqomah. Kalian hidup bersama aku, kalian melihatku, dan keadaan itu menolong kalian pada hari ini. Umatku tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa, hanya mendengar saja, tidak pernah bersua denganku, tapi beriman dengan apa yang aku bawa, dan dia pegang teguh kebenaran itu, sementara keadaan itu tidak menolong mereka. Dia dikepung dengan kerusakan, dia bertahan istiqomah di atas kebenaran. Maka umatku yang seperti itu wajar dalam tiap amalnya akan mendapat ganjaran 50 kali lipat lebih besar daripada kalian. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah satu nasihat sekaligus peringatan dari Rasulullah, munculnya satu keadaan yang rusak yang tidak sedikit orang dihanyutkan oleh keadaan ini. Mudah-mudahan seluruh jemaah yang hadir ini kita diberikan oleh Allah SWT yaitu satu sifat, satu sikap, yaitu al-istiqomah, tegak, teguh, ya, memegang prinsip kebenaran, walaupun keadaan sekeliling kita rusak, walaupun banyak kemaksiatan mengepung kita, kita tetap tegak, teguh di atas kebenaran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, hidup di akhir zaman. بارك الله لنا في حياتنا ومماتنا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib akan menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat ke-30. Dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang hamba-hambanya yang istiqomah, tentang hamba-hambanya yang istiqomah tegak memegang teguh kebenaran sampai waktu dia dipanggil oleh Allah SWT. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami, pencipta kami, pembimbing kami, pengatur kami, Allah, kemudian dia teguhkan keyakinannya bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, hanya aturan Allah yang patut untuk dia ikuti. Orang yang seperti itu ketika nanti dia sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat. Malaikat itu turun menghibur orang yang istiqomah ini. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Hai fulan, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir dinyatakan bahwa alla takhafu, jangan kau takut, maknanya jangan takut kepada apa yang akan engkau jumpai di depan. Orang yang sedang sakrat, yang akan mati, di depannya itu akan ada kubur, akan ada negeri akhirat. Alla takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kamu bersedih. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan bersedih dari apa yang ada di belakangmu. Jangan kau bersedih dengan anakmu, istrimu, ya, anak keturunanmu yang kau tinggalkan, jangan kamu bersedih. Allah yang akan jamin. Kemudian kata Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah
dengan surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, hidup di akhir zaman yang penuh dengan kerusakan ini. Semoga kita tetap teguh iman Islam kita, walaupun kondisi hari ini kita dikepung oleh berbagai macam kerusakan. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur al-mujahid al-islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.